Pembangunan bendungan atau waduk Kuningan terkendala oleh keinginan dua rukun tetangga atau RT di Desa Kawung Sari yang menginginkan bedol desa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meminta legal opinion dan saran dari Kejati dan KPK RI. Pembangunan bendungan Kuningan yang berlokasi di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan hampir 100% selesai. Namun pembangunan yang sudah dimulai sejak 2013 ini terkendala warga di dua rukun tetangga di Desa Kawung Sari yang lahannya juga harus dibebaskan seluas 5,56 hektar di dalam batas genangan dan 4,54 hektar di luar batas genangan. Warga Desa Kawung Sari tersebut menginginkan pembebasan lahan yang serupa dengan Randusari, yaitu bedol desa. Menurut Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa, pihaknya mencari solusi dengan meminta legal opinion dan saran dari Kejati serta KPK Republik Indonesia. Beberapa bagian masyarakat itu yang ingin pindahnya itu sekaligus satu desa. Jadi ada dua RT yang harus itu yang tidak bisa pindah. Sementara yang RT itu ingin pindah seluruhnya. Pindah seluruhnya dengan di Desa Kawung Sari yang luar batas genangan itu 4,5 hektar. Di mana di dalamnya ada nah, ini yang sedang dicarikan solusi supaya kalau tetap juga itu tidak dibebaskan, masyarakat kan menjadi terisolir dan biayanya akan jauh lebih besar karena sarana prasarana juga harus disiapkan. Bendungan Kuningan akan mengairi 3.000 hektar lahan, 1.000 diantaranya berada di Kuningan dan 2.000 hektar lainnya di Brebes. Selain itu, bendungan tersebut berfungsi untuk pengendalian banjir 429 meter kubik atau sampai dengan 67%, pemenuhan air baku 300 liter per detik, dan menyuplai energi listrik tenaga air 500 kWh. Konstruksi fisik bendungan tersebut baru terrealisasi 95,7%. Penggenangan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun untuk mendukung ketahanan air dan pangan ini pun didorong secepatnya melalui koordinasi antara Asisten Daerah Pemprov Jabar, PPWS, dan Bupati Kuningan. Budi Hartati, Bandung TV.